Assalamualaikum, apa khabar semua? Ini adalah akaun Hot Forex Markets. Hari ini saya akan buat analisa ringkas untuk peg gold pada minggu ini. Jika dilihat pada time frame weekly, sekarang price berada pada area supply ini. Dalam masa yang sama di belakangnya itu juga kita ada support. Sekiranya price berjaya melepasi area yang pertama ini, kemungkinan price akan meneruskan kenaikan mencari area supply seterusnya di atas ini. Jika dilihat ke belakang, di belakangnya itu juga kita ada resistance. Selagi mana price tidak melepasi area yang pertama ini, kemungkinan price ada potensi membuat penurunan ke bawah. Sekiranya price melepasi area supply yang pertama, kemungkinan price akan meneruskan kenaikan ke area supply seterusnya di atas itu. Area supply pada time frame weekly ini melebihi 300 pips. Jadi untuk kecilkan zone ini, maka kita perlu tukar kepada time frame yang lebih kecil. Sebagai contohnya, saya selalu menggunakan time frame H4. Kemudian tandakan pada area supply yang tertinggi di dalam zone ini. Tanda daripada body bullish sehingga ke shadow tertinggi seperti ini. Jadi pada time frame weekly, inilah area yang kita akan menunggu peluang untuk entry sell. Begitu juga sekiranya kita mahu kecilkan zone supply di atas itu. Apa yang perlu kita buat adalah tukar kepada time frame H4. Kemudian tandakan pada body bullish yang paling atas pada area tersebut. Sebagai contohnya di sini, tanda daripada body sehingga ke shadow tertinggi di area ini. Jadi pada time frame weekly, inilah area yang kita akan menunggu price membuat confirmation penurunan, barulah kita akan mencari peluang untuk entry. Untuk price membuat penurunan pada time frame yang lebih besar, price mesti melepasi halangan terdekat pada time frame yang lebih kecil. Sebagai contohnya, sekiranya price mahu membuat penurunan daripada area supply ini, price perlu melepasi demand terdekat pada time frame H4. Di sini kita ada rally base rally. Price mesti melepasi area demand ini terlebih dahulu sekiranya price mahu meneruskan penurunan ke bawah. Jika dilihat pada sebelah kirinya itu, di belakangnya itu juga kita ada resistance. Level SNR boleh lihat lebih jelas sekiranya kita tukar kepada line chart. Pada minggu yang lalu, price sudah pun datang retest pada area demand ini, tetapi price gagal untuk close di bawah daripada area ini dan membuat rejection ke atas. Selagi mana price tidak berjaya melepasi area ini, maka price tiada potensi untuk meneruskan penurunan ke bawah dan ada potensi untuk meneruskan kenaikan ke atas lebih tinggi. Sekiranya pada minggu ini price berjaya melepasi area demand terdekat time frame H4 ini, kita boleh cari peluang untuk sell pada time frame yang lebih kecil. Halangan berikutnya untuk price meneruskan penurunan ke bawah adalah pada area demand time frame daily ini. Jadi di sini kita ada dua area standby untuk buy sekiranya price membuat rejection pada dua area ini. So begitulah seterusnya, sekiranya price berjaya melepasi area demand ini, maka price akan mencari area demand seterusnya di bawah ini. Sekiranya price respect dua area demand di atas ini, kemungkinan besar price akan membuat higher high yang lebih tinggi pada area supply seterusnya di atas ini. Supply and demand pada time frame daily dan juga H4 merupakan panduan utama yang saya gunakan sebelum saya cari setup entry pada time frame yang lebih kecil lagi. Selagi mana price tidak berjaya melepasi area SND yang terdekat, selagi itulah price tidak mampu meneruskan perjalanan. Sekiranya area SND yang kita tandakan telah pun fail, maka kita perlu cut loss dan menunggu peluang sebaliknya. Jadi untuk next week, selagi mana price tidak berjaya melepasi demand terdekat pada time frame H4 ini, maka selagi itulah price tidak mampu membuat penurunan ke bawah dan ada potensi untuk meneruskan kenaikan ke atas. Sekiranya price berjaya melepasi demand H4, maka price perlu melepasi area demand pada time frame daily. Sekiranya price mahu meneruskan penurunan ke bawah. Dan begitulah seterusnya. So sekiranya zone buy tersebut fail, maka kita wajib cut loss dan cari peluang untuk sell. Sekiranya zone sell tersebut fail, maka kita perlu cut loss dan cari peluang untuk buy. Okay guys, setakat itu sahaja. Jumpa lagi pada video seterusnya. Mountain ground, горная поляна, таких мест как здесь. Жаль, но осталось мало, люди едут с Ямала до Волгодонского.